ila akhirin ayat. Hadirin Bapak Ibu keluarga kedua mempelai yang kami hormati, sekaligus hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi hari ini meskipun dengan kondisi hujan yang luar biasa, cuaca kurang mendukung Bapak Ibu, kita bisa hadir di tempat yang sederhana ini untuk sama-sama menyaksikan persandingan persatuan dua hati manusia, dua hati insan untuk mengikat cinta dan kasih sayang dengan ikatan pernikahan karena Allah Subhanahu wa taala. Saudari Sinta Bella, putri ketiga dari Bapak Udin Sa'il dan Ibu Sri Rahayu yang dipinang oleh Saudara Rizki Ismail, putra pertama dari Bapak Aswad Ismail dan Ibu Warofiah Abdurrahman. Semoga kehadiran kita, kita berikan doa yang sebesar-besarnya, kita berikan doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, menjadikan keluarga ini adalah keluarga sakinah warahmah, mawaddah warahmah, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu ini kami dihubungi Bapak Wadek 3, Bapak Dr. Muhajir untuk mengisi ceramah pernikahan. Sebenarnya karena termasuk orang baru juga di Ambon, kita baru berapa, belum cukup 2 tahun di Ambon, dan mungkin ini sebagai pembelajaran dan sekaligus mungkin sosialisasi dan silaturahmi dengan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Karena itu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, izinkan kami sedikit memberikan nasihat kepada diri kami, begitu pula kepada kita semua, dan mobil khusus kepada saudara dan saudari Sinta Bella dan Rizki Ismail yang sudah mengikat status, sudah berubah statusnya. Rizki Ismail sudah berubah statusnya, sekarang mulai dikitin sampai seterusnya sudah menjadi seorang suami. Begitu pula saudari Sinta Bella, detik ini, menit ini sampai dengan seterusnya sudah berubah statusnya menjadi seorang istri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernikahan ini adalah salah satu ibadah yang sangat sakral, dan dia adalah ibadah yang sangat sesuai dengan fitrah manusia sebagai kita manusia. Kalau agama lain mungkin ada yang melarang umatnya untuk menikah, tidak boleh punya keturunan, tidak boleh punya generasi, tidak boleh menikmati yang namanya hubungan suami istri dengan alasan menjadi pelayan Tuhan. Tetapi agama Islam, Bapak Ibu yang kami muliakan, adalah agama yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Pernah datang satu ketika ada 3 orang sahabat, 3 orang anak muda. Kalau kita lihat anak muda pasti kita tahu bagaimana semangatnya. Dia datang kepada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu yang kami muliakan. Dia bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, Nabi itu begini, begini, begini. Kalau sholat malam, sholatnya panjang, setiap hari puasa dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini pun didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun mengatakan mereka dan mengatakan, kalian kan antum berkata kata wa kata, apakah kalian yang mengatakan seperti ini? Semangat ini dan mengatakan, saya ini orang yang paling takut kepada Allah, saya ini orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian, tapi saya sholat malam, saya juga tidur, saya puasa, saya berbuka, dan saya menikahi perempuan-perempuan. Artinya apa jemaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lihatlah bagaimana Nabi SAW ternyata memberikan kita fasilitas yang luar biasa untuk melakukan yang namanya ibadah menikah. Karena itulah kita diperintahkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini khususnya ini yang anak-anak muda, kata Nabi SAW, ya masyarakat syabab manis tako anik umul ba'a
perempuan hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu bil basar wa ahsanu lil farad. Karena menikah itu menundukkan pandangan, menjaga kehormatan, menjaga kemaluan. Apa yang dimaksud dengan al-ba'ah itu, Bapak Ibu yang kami muliakan? Paling tidak minimal ada tiga. Kita punya yang namanya kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan finansial. Yang kedua kemampuan manajerial. Yang ketiga kemampuan seksual. Orang yang sudah sampai umurnya sudah balig, kalau dia sudah punya tiga kemampuan ini, maka wajib harus baginya untuk segera mempercepatnya, namanya pernikahan. Apa jelas? Cari penghasilan, cari pekerjaan. Supaya apa? Supaya kamu bisa menghalalkan anaknya, orang yang ingin kamu jadikan sebagai. Jangan mengandalkan orang tua, jangan mengandalkan pemuk, jangan mengandalkan mertua. Kenapa? Karena harga diri seorang laki-laki itu ada pada bekerja, bukan pada bergaya. Ya, jangan terlalu banyak gaya. Kalau orang bergaya, semua bisa. Tapi yang penting adalah apa? Kalian bekerja mencari nafkah. Kenapa? Karena setelah kamu menikah, kamu akan menghidupi anak yang sudah dibesarkan oleh orang tuanya. Dari kecil dia dilahirkan, dia disusui, dia disekolahkan, sampai datang tiba-tiba kamu ini langsung datang mau meminang anaknya. Betapa lama pendidikannya seorang bapak, berapa lama pendidikannya seorang ibu, tiba-tiba kamu langsung datang dengan modal, saya terima nikahnya. Pulang bintulan, bintulan dengan emas kawin sekian, sudah karena Allah semua pun berpindah kepada anak. Maka karena itu tanggung jawab Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang pemuda. Pemuda itu harga dirinya dengan apa? Dengan bekerja, bukan dengan banyak gaya. Harga diri seorang pemuda di depan mertuanya adalah bekerja. Saat kami sudah bekerja, tapi penghasilan belum. Penghasilan rezeki itu datang dari Allah. Yang penting adalah kita buka jalannya, kita buka dulu pintu-pintu rezeki itu. Insya Allah ada yang namanya ketika Bapak Ibu kita utamaan dulu, daftar PNS dua kali saya lulus. Saya lulus Bapak Ibu. Dua kali daftar PNS, tahun pertama daftar saya lulus, tahun kedua daftar lulus. Akhirnya karena umur sudah mulai tua, belum bilang kayaknya akan menikah sudah. Setelah menikah daftar PNS lulus. Artinya apa? Rezekinya ini setelah menikah baru lulus PNS. Kita utamaan juga ada orang yang buka usaha. Dia buka usaha di kampus dulu, buka gerai-gerai kecil jual minuman. Dia punya modal, dia punya keinginan, buka gerai kecil, kecil. Belum menikah. Dia berusaha, bangkan usahanya itu, membangkan usahanya. Naik turun. Akhirnya setelah umurnya usaha dia bilang saya harus menikah. Setelah menikah, 2 tahun yang lalu saya tanya, berapa sudah bagaimana usahanya? Dia bilang saya sudah punya 50 karyawan. Setelah menikah, berapa yang menikah? Rezeki anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Yang kedua kemampuan adalah kemampuan manajerial, kemampuan mengatur. Mengatur apa? Minimal adalah mengatur emosi, mengatur diri, mengatur ketumpung perasaan. Karena yang namanya rumah tangga tidak mungkin tidak ada yang tidak punya masalah. Ya, ananta saudari sintabila saudara Rizki Ismail. Tanya Bapak Ibu yang tanya mertuanya. Tanya kita semua yang ada di sini, tidak ada yang lurus-lurus hidupnya. Tidak ada yang senang terus seperti di film drama Korea. Seperti yang film sinetron, saya ada begitu. Yang cuma datang masuk di mall, makan di restoran. Ya, pernikahan itu juga atau cuci baju, menjemur, ya, sewokin anak, seterusnya. Ya. Maka pasti yang namanya pernikahan itu ada yang namanya konflik dan itu wajar. Tidak mungkin tidak ada. Tapi saya selalu bilang, kita selalu bilang sama teman, termasuk di kepada kita sendiri, kepada diri kita sendiri adalah apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, konflik itu adalah bukti bahwa kita semakin mengetahui suami atau istri kita. Dulu tetap memburu, ya tetap Ustaz bilang. Dia bilang, kalau kamu sudah menikah di bulan belum ada konflik, cuma cari-cari masalah. Belum harus kan? Pokoknya cari masalah. Ya. Saya bisa cari masalah begini caranya katanya. Kalau kamu sudah pulang datang ke rumah kontrakan, bilang sama istri, hari ini detik ini bungkus semua bajumu, bungkus semua pakaianmu, tidak boleh lagi kamu tinggal di tempat ini.
kamu harus keluar. Aku tiba-tiba begini. Kita pun salah apa? Ya, langsung bilang begitu. Ya, tindakanlah dia. Dia sama istrinya hari ini dan begini tidak boleh lagi kamu tinggal di tempat ini satu atap. Kita harus keluar, kamu harus keluar dari tempat ini, rumah kontrakan ini. Ya. Dia kenapa? Ya, karena hari ini detik ini ketong belum kontrakan sehabis. Ketong harus cari kontrakan yang lain. Ternyata kontrakannya habis, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga adalah kemampuan yang namanya kemampuan seksual. Harus punya kemampuan supaya kita bisa memiliki yang namanya keturunan generasi, karena supaya kita tidak manusia ini yang namanya punya keturunan generasi hidup lestari, memperbanyak keturunan anak cucu dan seterusnya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena menikah ini adalah ibadah, maka setan pasti selalu akan bikin konflik. Setan pasti selalu akan bikin kapal yang kita sudah jalankan ini, kapal rumah tangga ini, pasti akan selalu berusaha setan itu membuat karam, membuat kena ombak, akhirnya tidak sampai di pelabuhan. Tidak sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perlu kita mengetahui, selalu mencari ilmu bagaimana caranya menjadi seorang suami yang baik, bagaimana caranya menjadi seorang bapak yang baik. Kalau saya bilang kepada laki-laki, kepada suami, khusus kepada saudaraku Rizki Ismail, begitu pula kepada saudara-saudara, kepada anak-anak muda yang sementara hari ini masih mencari jodoh, pesan saya Bapak Ibu, pesan saya teman-teman, pesan saya saudara-saudariku, bagi kalian laki-laki yang sementara mencari jodoh, apa pesannya? Carilah wanita-wanita, perempuan-perempuan yang bisa mendekatkan kalian kepada ibu kalian. Jangan cari perempuan yang membuat kalian selalu menjadi konflik. Kamu pilih ibu atau saya? Tidak mungkin, tidak boleh begitu Bapak Ibu rahmat Allah SWT. Seorang istri itu setelah dia menikah adalah milik suaminya, dan suaminya setelah dia menikah dia tetap milik ibunya. Makanya ketika punya keuangan, tidak boleh seorang suami itu serahkan semua uangnya sama istri. Ini ada suami, pokoknya sebelum menikah dia singa, setelah menikah jadi kucing. Ya, jadi kucing, kucing kurang lain. Ya, yang ada lain taringnya, kukunya suhadi. Ya, setelah berhadapan dengan istri. Ya, maka seorang suami supaya dia punya izzat, dia punya kehormatan harga diri. Dan selalu saya bilang Bapak Ibu yang kami muliakan, laki-laki itu lebih baik kehilangan pekerjaan daripada kehilangan harga diri. Makanya seorang istri harus tahu yang paling utama seorang suami itu apa? Harga dirinya. Jangan kamu sama sekali bikin harga dirinya hancur, harga dirinya rusak. Itu paling yang mau seorang laki-laki. Suami yang bisa mengimbau seperti itu. Ya. Kalau perempuan perasaannya, kalau laki-laki harga dirinya. Ya. Makanya jemaah yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita jadi laki-laki, jadi sampai suami semua uang sudah diambil sama istri, akhirnya dia tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa lagi kasih uang para orang tua, para ibu, untuk keluarga kemana kasih ada, karena semuanya ada di tangannya istri semua, ATM ada di semua, ya, PIN ATM yang kita istri yang tahu, ya, kasihan ini, betul bapak-bapak, ibu-ibu betul kasih, betul, siap kalau ibu yang rahmat Allah, ya, jemaah yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya punya kisah Bapak Ibu yang kami muliakan, termasuk keluarganya istri ketika dia sudah menikah, kebetulan ini suaminya hanya seorang pelaut layar, 3 bulan di laut, 1 bulan di darat. Kalau dia sudah pulang, bawa 3 bulan itu hasilnya itu luar biasa, dia sudah ratusan juta dia bawa, karena dia bawa Ini sudah mau pilih.
lanjut sedikit Bapak Ibu Rahman ya Allah. Jadi iklan ya. Iklan 2 menit. Ya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Ya, saya lanjutkan. Jadi keluarga tadi ini yang kita cerita tadi ini bagaimana? Tidak ada lagi yang menjaganya. Ya. Bapak ini sudah tidak bisa lagi bangun. Kalau dia cebok-cebok sama orang. Ibunya juga seperti itu. Tapi istrinya ini kerjanya apa? Keliling dunia tur. Dia posting-posting di Facebook. Di Paris, hari ini di Paris. Minggu depan pergi di Turki. Minggu depan pergi di Jepang. Minggu depan itu luar biasa hidupnya. Tapi ibunya, bapaknya di rumah sudah dilupakan. Ya, sudah dilupakan. Kenapa? Karena dia sudah punya uang yang banyak. Ya, katanya apa? Dia tidak bisa lagi punya apa karena semua sudah diambil sama istri. Padahal Bapak Ibu Rahman Allah Subhanahu wa taala, orang laki-laki adalah pemimpin ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'. Dialah yang mengatur rumah tangga. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang jadi perempuan kami cuma bisa menasihatkan Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjadi istri khususnya kepada saudariku Cynthia Bella, jadilah istri yang meringankan beban suami. Jangan jadi bebannya suami. Yang mana yang meringankan suami? Kita rela suami itu keluar kehujanan, panas, kepanasan, berdebu kena debu muka, kena debu tangan, kotor tangan kita cari nafkah. Supaya apa? Anak istri tidak susah. Kita rela susah, kita rela hidup susah. Yang penting anak istri tidak susah. Tapi kalau kita kembali ke rumah, pasti buka pintu yang kita dengar cuma ocehan, ngomel, simpanan. Ya, maunya selalu pasti keluar. Ya, inilah salah satu yang mungkin seorang suami tidak tahan di rumahnya. Ya, maka jadilah perempuan istri-istri yang meringankan beban suami, bukan orang atau bukan istri yang menjadi beban bagi suamimu. Kalau ada masalahnya suamimu, jadilah yang orang yang menjadi solusi, bukan orang yang memberikan masalah kepada suamimu. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir Bapak Ibu yang kami muliakan, maka bagaimana caranya supaya rumah tangga kita ini menjadi indah? Maka setidaknya kita harus mengetahui kebutuhan suami dan kebutuhan istri. Kebutuhan suami itu Bapak Ibu yang kami muliakan itu cuma 3. Selain itu Cynthia Bella cuma 3 kebutuhannya itu suami. Yang pertama, jaga matanya. Maksudnya apa? Kalau dia di rumah, maka berilah dia pemandangan yang menyejukkan dan indah. Pakailah bedak, pakailah skincare, pakailah lipstick yang tebal-tebal. Ya. Jangan di rumah pakai masker kayak pocong. Pas keluar pandangan, masya Allah cantiknya. Pas di rumah pakai masker, bau asap, bau dapur. Ya. Maka suami ketika ketemu dengan teman karyawannya atau teman kerjanya di kantor, baru tertarik. Karena kalau di rumah, ya Allah, ya tidak bisa bikin apa-apa lagi. Ya. Maka yang pertama seorang istri adalah jaga matanya suami. Bagaimana? Kasih dia pemandangan yang indah. Kalau dia suka warna merah, bajunya pakai baju warna merah. Ya. Kalau dia suka pakai baju yang pendek-pendek, fancy, pakai itu. Ya, kenapa? Karena ini kita sudah terbebas Bapak Ibu yang rahmat Allah, semua sudah halal. Ya. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Kita jaga matanya. Ya. Kemudian yang kedua, kita jaga perutnya. Kasih dia makanan yang enak. Ya, beta dulu, beta pun bapak bilang begini. Dia bilang sama iparnya. Dia bilang adikku begini, kalau kamu sudah hidangkan makanan, lihat yang mana makanan yang paling sering diambil itu sama suamimu. Berarti itu dia paling suka dan sering-sering lah bikinkan untuk dia. Dan lihat yang paling banyak yang dia ambil. Kalau saya dipegang-pegang, berarti dia saya suka ini, berarti jangan lagi bikin ini besok. Ya. Senangkan perutnya. Senangkan perutnya insya Allah. Yang ketiga apa? Ini agak sensitif.
satu mata, kedua perut, yang ketiga di bawah perut. Kasih dia servis yang terbaik. Kalau Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saudariku ya, istri-istri itu menyenangkan mata suami, menyenangkan perut suami, dan menyenangkan syahwatnya, maka pintu mola akan terbuka dari mana saja. Ya. Kalau istri cuma dua yang dijaga, apa yang dijaga Bapak Ibu? Kalau istri cuma dua yang dijaga, yang pertama hatinya, yang kedua dompetnya, pastikan tetap tertib. Betul kesan Bapak Ibu itu? Nah, betul. Kalau hatinya dijaga, insya Allah sayurnya pasti tidak kurang, tidak banyak garamnya. Tapi kalau hatinya saya enak makan sayur, kayak rasa makan garam. Karena enak perasaan, ketika perasaan seorang istri enak, dia akan menyalurkannya kepada anaknya, dia akan menyalurkannya kepada caranya memasak dan seterusnya dan seterusnya. Jaga perasaannya. Yang kedua adalah jaga rekeningnya tetap terisi, jaga dompetnya tetap terisi. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan sekaligus mungkin pembelajaran bagi kami ya. Karena yang namanya rumah tangga ini tidak ada yang rumah tangga sempurna. Bahkan Rasulullah SAW pun itu punya konflik, punya masalah dengan istrinya. Ya, punya masalah dengan keluarganya. Karena itu yang paling penting adalah kita niatkan menikah itu adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita satu keluarga bisa masuk sama-sama ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi keluarganya Ibrahim, kita jadi keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah nanti di surga kita tidak saling mencari, tapi kita sama-sama bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan kepada kedua mempelai, barakallahu lakuma wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma a'ni bina qulubihim wa bina qulubil mu'minin wa la tafarruqna tafarruqal jahilin amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.